Shalom, Allahem Beshem Amasya. Selamat malam. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kami ucapkan uh, selamat menghadiri ya lewat teman-teman, uh, Bapak Ibu semua yang ada di room WFM. Selamat mengikuti acara ini. Ya, ini bersama nanti narasumber kita ya, Benedictus Ictus. Ya, temanya Yesus pernah hilang, gitu ya. Di screen sudah tampil nih dalam bahasa Inggris ya. Lost year of Jesus. Apa? mengapa Yesus hilang setelah umur 12 tahun? Saya langsung sapa Pak ya. Narasumber kita malam hari. Ini. Shalom, selamat malam Bro Benedictus itu waalaikumsalam shalom. Oke, okay. udah lama kita juga enggak ini ya ngobrol-ngobrol sambil ini. <laughs> Akhirnya sampai juga di malam hari ini ada kesempatan yang baik. Kami akan mendengarkan bagaimana sharing dari Bro Benedictus itu di malam hari ini. Nah, waktunya kami serahkan kepada Benedictus itu. Dipersilakan. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kudus wahid. Amin. Nah, jadi hari ini kita akan men uh, belajar beberapa beberapa hal ya uh, tentang tahun-tahun yang hilang oleh Yesus. Nah, Biasanya para polemikus itu mengatakan bahwa Oh Yesus hilang, Yesus kemana, Yesus ke Tibet, ada macam-macam argumen yang men berusaha menjelaskan kemana Yesus setelah umur 12 tahun. Mungkin teman-teman juga sudah tahu dia kemana, tapi kita akan bahas dari beberapa aspek pada hari ini. Ya ada ada dua sudut pandang besar lah. Dan materi hari ini mungkin nggak bisa banyak karena saya sendiri kurang uh, ya agak kurang fit ya habis habis apa namanya. Ada ada pekerjaan ya jadi nanti kita akan uh, cepat aja oke okay. kita uh, mulai aja ya Nah ada tiga apa ya ada tiga spekulasi yang cukup umum tentang kemana Yesus bahkan dikatakan dia sampai menemukan makamnya Yesus ada yang bilang Yesus itu belajar uh, dengan dengan, ketemu Buddha di India. Lalu ada yang bilang juga dia bergabung dengan sekte Eseni, ada juga yang bilang Yesus itu ke Tibet belajar dengan uh, Maha Guru di sana. Lalu ada juga mereka mengatakan oh ini ada buktinya Yesus menikah di sana, punya anak ini ini ini, ada kuburannya, ada ini, ada itu. Ketika dicocokkan, oh ya mirip dengan Yesus dia itu orang ini 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 ini, oke. Nah. Saya hari ini akan membuktikan ketiga-tiganya ini salah hanya dengan satu kali lempar batu aja istilahnya ya kita akan membuktikan ini salah semua hanya dengan satu kali lempar batu oke okay. nah teman-teman boleh, uh, boleh ikut menyaksikan sama berikut sama-sama ya nah yang pertama adalah saya mau bahas gini what is the purpose of the gospel apa sih tujuan utama dari Alkitab itu ditulis. Kita buka Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Katakan begini, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam Alkitab ini. Dan tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. So jadi Alkitab itu bukanlah sebuah biografi yang mentulis secara detail. No, the purpose of this gospel itu supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Son of God, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memper, memperoleh hidup di dalam namanya. Jadi kita tahu bahwa ada periode yang tidak dicatat dalam Alkitab antara umur 12, 13 sampai dia umur 29 tahun, kenapa nggak dicatat? Apakah Alkitab kelupaan mencatat para penulis Injil lupa? No, bukan mereka lupa. Karena mereka menganggap yang ditulis sudah cukup untuk membangun iman yang ditulis sudah cukup untuk membuat kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi tujuannya bukan untuk mencatat secara detail kehidupan Yesus. Bahkan kalau mau diperhatikan Alkitab itu mencatat minggu terakhir kehidupan Yesus itu jauh lebih detail. Karena itu yang itu yang jadi pokok utamanya gitu loh. Kematian Kristus, kebangkitan Kristus. Tiga setengah tahunnya pun tidak dicatat secara detail. Seminggu terakhir aja yang dicatat secara detail. Kenapa? Karena purpose-nya menunjukkan bahwa dia adalah Mesias, Dia Anak Allah, dan supaya kamu imanmu memperoleh hidup. Supaya kamu percaya bahwa Dia adalah Kristus, makanya Injil itu ditulis. Jadi, Injil itu bukan kitab turun dari langit yang diwahyukan ke satu orang tertentu seperti dalam ajaran LK Said. Saya nggak bilang agama ya, saya bilang ajaran LK Said. Tiba-tiba malaikat gerbuk kirim buku dari langit. Enggak, enggak gitu kekristenan, bro. Sis. No. Berarti Alkitab bukan firman Allah karena ini. Firman Allah dalam hal apa dulu, gitu. Kita bisa ngobrol firman Allah panjang lebar. Tapi tujuan dari Injil ditulis itu bukanlah untuk mencatat kehidupan Yesus secara detail, tapi untuk membuat kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu, oleh imanmu, memperoleh hidup, memperoleh hidup dalam namanya. Oke, okay? so jangan lagi cerita, jangan lagi tanya kenapa itu nggak dicatat ya. Kalau masih ada yang mengapa nggak? sekarang kita bilang ya dalam Yohanes 21 dan 25 dikatakan gini masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus tetapi kalau semua itu harus dituliskan satu persatu maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu jadi kalau mau ditulis gak cukup makanya para penulis Injil mengambil inti-intinya yang yang apa namanya yang poin-poinnya aja untuk kamu bisa mengerti, merasa dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, yang adalah anak Allah, bahwa dia adalah Mesias. Jadi bukan untuk mencatat semua cerita enggak sudah ada dalam Yunus 125. No. Karena kalau mau ditulis enggak cukup. Terlalu ajaib Yesus. Nah, masalahnya periode yang antara ini yang tidak ada ini tidak bisa dalam keempat Injil akhirnya menimbulkan apa Injil-injil palsu misalnya akhirnya menimbulkan spekulasi-spekulasi termasuk Yesus membuat uh, burung dari tanah liat uh, dalam dalam uh, evangelium Yakobi atau Yesus eh uh, berbicara waktu masih dalam ayunan dalam pseudo Matius itu terjadi karena apa karena ada ada periode yang uh, periode antara ini yang gak yang nggak di dalam Alkitab akhirnya orang harang bebas termasuk termasuk Yesus yang ada dalam Quran saya bisa bilang itu juga tipe karangan bebas untuk mengambil dari Injil-injil palsu untuk mengisi periode kosongnya Yesus. Orang mau tahu akhirnya dibikin Injil palsu. Beda dipalsukan dengan palsu ya. Palsu dari awal sudah palsu. Dipalsukan tuh awalnya benar lalu dibuat jadi palsu. Nah, itu juga yang jadi problem. Jadi Injil tidak dicatat, tidak ditulis untuk mencatat biografinya Yesus. Tetapi hanya untuk membuat kamu percaya bahwa dia adalah Mesias berdasarkan keterangan para saksi. Dan juga kalau mau ditulis semuanya, nggak cukup apa yang Yesus perbuat. Jadi para penulis mengambil yang inti-intinya aja untuk menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Nah, kita sudah tahu dan kita sudah agree bahwa Memang Injil tidak mencatat periode uh, interim periode tersebut atau the lost period atau the lost year of Jesus. Saya lebih suka menggunakan uh, istilah interim periode periode antara. Nah, setelah kita tahu bahwa memang tidak ditulis tujuan penulisan bukan untuk mencatat biografi secara detail. Jadi Yesus kemana? Nah jawaban sederhananya adalah dia nggak kemana-mana. Dengan, dengan saya membuktikan bahwa dia tidak kemana-mana, asumsi Yesus ke India, asumsi Yesus bergabung dengan sekte Eseni, asumsi bahwa Yesus pergi ke Tibet berguru itu akan gugur dengan sendirinya. Buat teman-teman yang mau saksikan, yang mau tahu, lanjut. Jangan di skip videonya. Jangan lupa like dan subscribe. <laughs> ya. Oke, okay, langsung aja. Nah, yang pertama, menurut Sulkan Ahruh lima 50 ayat yang pertama, dikatakan begini, they established that one should recite the part of Ezum Mahkumam, And the Baraita of Rabbi Ismail after the section of daily offering in order that every person will attain merit by learning Bible. Jadi untuk semua orang bisa bisa untuk uh, riset re itu ma, membacakan secara baik, secara benar. Mereka harus apa? belajar belajar kitab, belajar Alkitab, belajar Bible. Dia harus belajar Mishnah. Dia harus belajar Talmud setiap hari. Lalu rabbi Israel menggantikan uh, uh, apa namanya Talmud menjadi Midras, karena Midras itu sama dengan Talmud. Nah, dari dasar ini akhirnya keluarlah timeline studi orang Yahudi. Yang pertama itu mikra, mikra itu dia belajar Torah itu usia lima tahun. Lalu setelah mikra, ada lagi misnah, usia 10 tahun. Habis itu dia belajar apa lagi? Dia belajar Talmud, usia 13 tahun. Ini jenjang pendidikannya. Habis mikra, dia misnah. Habis misnah, dia Talmud. Setelah dia kelar, dia kemana lagi, dia midras, umur 20 tahun. Ini saya ambil dari sumbernya, teman-teman boleh cek yang lebih lengkap. Kalau mau belajar lebih detail tentang ini, misnah, midras, ini bisa cek di videonya. Burita Wayu. Saya sudah linknya, teman-teman bisa lihat sekarang. Nah, jadi periode ini dia belajar tuh Yesus. Dan dan Yesus mengikuti jenjang pendidikan yang ada pada masa itu. Dan dibuktikan dengan ditulis di Sulkan Ahruf. Jadi dia nggak kemana-mana. Dia tidak ke Tibet, dia tidak ke uh, India belajar ketemu Buddha, no nggak ada. Nah, kita lanjut sedikit lagi. Ini dalam uh, Kulin 24a ayat 12. The Baraita notes one first state from 25 years old upward dalam uh, bilangan 8 ayat 24 and one first state from 30 years old upward uh, bilangan 4 ayat 47 it's impossible to say 30 as 25 is already stated and it's possible to say 25 as already stated how can it reconcile 25 years old is the time of apprenticeship and the 30 for service jadi setelah dia belajar dia akan mengabdi dia akan belajar tuh dia akan pemuritan ketika umur 25 dan dia akan siap untuk melayani umur 30. Makanya Yesus tampil mengajar ketika umur 30. Dari sini sudah nggak, lu nggak bisa bantah. Kamu juga nggak bisa bantah bahwa dia ke, apa argumennya nggak bisa dibantah. Mau kasih apa argumennya ke Tibet? No. Ini sesuai kok aturannya dari perjanjian lama, tulisan para rabi, dan catatan Yesus sejarah. Yesus mengajar 30. Kenapa dia mengajar 30? Karena memang usia proper untuk mengajar adalah 30. Tadi tambah lagi usia yang uh, dinilai matang itu umur 50. Makanya ketika Yesus katakan aku ada sebelum Abraham ada orang ya orang apa para rabi, rabi Yahudi nggak dia bilang eh kamu siapa kamu umur aja belum sampai 50. Kenapa 50 itu standar kematangan pada masa itu. Tapi dari imur 30 sudah boleh ngajar dengan catatan dia harus lewatin beberapa jenjang. Kebanyakan orang tidak sampai tahap midras. Kalau dia ambil tahap midras dia boleh jadi rabi. Kita akan buktikan lagi. Nah, dalam Yohanes 3 ayat 2 ini kisah soal Nikodemus. Uh, seorang seorang ahli Taurat dia bilang begini ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata Rabi kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang ditusuk oleh Allah sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya teman-teman perlu tahu siapa Nikodemus Nikodemus adalah teacher of teacher of teachers Israel gurunya guru di Israel dan dia panggil Yesus Rabi. Jadi nggak nggak mungkin Yesus dikasih disebut Rabi kalau dia bukan seorang guru dan nggak mungkin dia jadi seorang guru kalau dia tidak menempuh pendidikan formal dalam dalam tatanan Yahudi pada masa itu. Jadi jangan cerita bahwa Yesus itu nggak belajar. No, Yesus bukan orang bodoh, guys ini yang disebut sebagai kolaboratif evidence. Bukti-bukti kolaboratif -bukti bahwa Yesus pun dipanggil rabi oleh pengajar tinggi di Israel. Oke, lanjut. Dalam Matius 9 ayat 35. Demikian Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga setelah menyiapkan segala penyakit dan kelemahan. Mungkin nggak sih teman-teman yang Muslim, saya tidak pernah belajar Islam secara proper, tidak pernah S2 atau nggak pernah enggak punya gelar LC apapun itu, tahu-tahu saya ngajar di masjid gitu, kamu kasih saya nggak? nggak kenapa kamu nggak kasih saya karena kamu nggak tahu saya, saya, saya siapa kan kamu nggak tahu jenjang pendidikan saya uh, kredibilitas saya tapi mengapa Yesus dikasih mengajar di rumah-rumah ibadat sama para kepala kepala rumah ibadat kenapa dikasih karena dia sudah karena dia sudah mencapai jenjang rabi dia sudah melewati jenjang pendidikan dan dia sudah capai tingkatan rabi, masuk akal. Kalau dia pergi ke Tibet, dia belajar sama Buddha, tahu-tahu dia tahu-tahu dia belajar mengajar di rumah ibadat. Eh, cerita dari mana itu, Bos? Ya, jadi ada bukti-bukti dalam Alkitab yang, dan masih banyak lagi ketika ahli Taurat mem mem apa address Jesus As rabbi, Ada banyak bukti dalam Alkitab. Ahli itu memanggil Yesus sebagai rabi, sebagai guru. And no one can no one can be addressed as teacher if he is not a teacher. Gak bisa dipanggil guru kalau dia bukan guru. How can he can be a teacher? Gimana cara jadi guru? Dia harus lewatin jenjang pendidikan di Israel pada waktu itu. Pendidikan Yahudi pada waktu itu dan gak mungkin Yesus menem, gak mungkin Yesus menempati apa mengenyam pendidikan itu kalau dia pergi jauh-jauh dia ke Tibet lah dia ke India lah gak mungkin jadi alasan yang paling masuk akal dia belajar sekolah Yahudi selama uh, periode interim dan itu juga yang menjadi kemungkinan sebagai alasan kuat para penulis Injil tidak memasukkan ini ke dalam Injil karena itu hal yang lumrah pada masa itu, normal orang belajar Yesus guru normal diambil pendidikan guru sudah tahu kok dari umur berapa, dan kalau lihat kenapa Yesus umur 12 tahun diajak ke diajak ke bait suci bar mitzvah. Dia harus berminat. dulu, anak torah. Makanya dia diajak itu semua masuk gitu loh, ngurut ceritanya. Jadi nggak bisa cerita Yesus pergi jauh-jauh ke ini ke itu. Nggak no, bisa. Nah, setelah saya kasih sudut pandang yang tadi, dia sebagai rabi dan dia harus ambil pendidikan rabi saya mau memberikan perspektif kedua yang menunjukkan bahwa Yesus benar-benar dia ada di Nazaret. Yang pertama kita lihat dalam Matius 13 ayat 55. Dia bilang begini. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yudas? Nah, tapi dalam Markus 6 ayat 3, ayat 3 dikatakan, Bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yosef, Judas, dan bukankah saudara-saudara yang perempuan bersama kita, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Nah, ada dua sebutan, ini dua kejadian yang berbeda. Yesus disebut sebagai anak tukang kayu, dan Yesus disebut sebagai tukang kayu. Dari sini kita lihat berarti apa? Pekerjaan ayahnya Yesus tukang kayu. Makanya disebut anak tukang kayu. Di bagian lain dia disebut tukang kayu. Dia sudah jadi tukang kayu. Up. Dan dan skill craftsmanship itu nggak belajar satu dua tahun. Dan kalau dalam hal ini dia dikenal di kampungnya sebagai tukang kayu, berarti dia harus menekuni profesi itu cukup lama bertahun-tahun. Dia belajar dari ayahnya, habis dia belajar, dia terusin tuh bisnis mebel. Jesus, Jesus Mebel Corporation. Nah. Zaman dulu nggak ada Facebook saya jualan di Yudea tahu-tahu orang di Kapernaum tahu gitu enggak ini semua kejadian di Nazaret semua kejadian di Galilea semua ini semua kejadian di situ dan ketika bilang oh di address oh dia tukang kayu berarti dia sudah lama di situ mengerjakan pekerjaan yang itu bagaimana bisa bilang dia dapat gelar si tukang kayu kalau dia pergi tahu-tahu umur 30 balik dari Tibet nggak masuk akal. Nanggap nggak dasar argumennya? Dari anak tukang kayu jadi tukang kayu itu bukan proses sebentar. Dia belajar dia belajar ilmu pertukangan. Dia sambil ikut midras. Setelah pulang midras dia bantu ayahnya urus bisnis keluarga. Dan sampai dia dikenal sebagai iya ini tukang kayu. Jadi nggak masuk akal kalau mengatakan uh, Yesus itu pergi ke India, gabung sama sekte Eseni, atau dia juga apa namanya uh, ke Tibet, enggak. Semua spekulasi itu dibikin karena ada periode interim atau periode antara yang tidak dicatat dalam Injil, dan itulah yang menyebabkan banyak orang berspekulasi bahkan sampai membuat injil-injil palsu. Ya. Jadi sekali lagi Yesus disebut sebagai tukang kayu itu bukan itu bukanlah hal yang sebentar. Dia harus belajar craftsmanship, skill dari ayahnya lalu dia harus terusin sampai dia dikenal oleh orang-orang di kampung dia bahwa dia sebagai si tukang kayu itu nggak kerjaan satu dua tahun. Jadi kalau dia asas itu dia cuma mau oh ya dia terus dia pergi keluar, keluar apa ke luar negeri gitu ke India ke ini nggak masuk akal malah nggak sesuai dengan timeline malah ya. Jadi poinnya apa? Dia terkenal sebagai tukang kayu, membuat dia tidak bisa pergi jauh-jauh dari situ, dari rumahnya dia. Karena kalau tidak mungkin dia terkenal sebagai tukang kayu kalau dia pergi jauh-jauh. Kapan jadi tukang kayunya dong? Kalau dia dulu kecil ngerjain tukang kayu lalu jauh, lalu dia pergi jauh, berarti dia cuma dikenal sebagai anak tukang kayu bukan dia sebagai tukang kayunya. Tapi dia dikatakan sebagai anak tukang kayu dan sebagai tukang kayu dia memang mengerjakan pekerjaan itu selama periode yang tidak ditulis dalam Alkitab. Interim periode. Jadi itu bukanlah eh, tempat untuk kita berspekulasi Yesus kemana. No, Alkitab sendiri sebelum sudah cerita kok dia kemana. Kita baca nggak jeli aja. Nah, lebih jauh, ini saya sadur dari eh, videonya Pak Verbum Veritatis. Saya sudah sertakan linknya. Osborne, Grant R. Er, Osborne, ini salah satu peneliti Yesus sejarah yang paling top. Dia mengatakan begini, People had grown up with Jesus and know him only as the village carpenter who has worked on their homes, furniture, and farm implements. He had apprenticed this with his father, probably at age 13, and Spent the next 20 plus years walking with the wood and stone. Ini seorang peneliti dan ini dan tidak dan 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 dan, dan ini bukan penelitian yang sebentar gitu loh. Bahwa Yesus itu dia meng, dia tinggal di desanya nggak bisa pergi jauh-jauh dan dia mengerjakan ini dia belajar dan dia kerjain dan dia jadi seorang tukang kayu jadi gimana nah hal inilah yang membuat nggak mungkin Yesus pergi keluar-keluar lalu apa lagi selain ini Coba kita next. Nah, John Mayer dia bilang ini, in the end we we must conclude that the sparse evidence that uh, we have about the interim years of Jesus point in one direction. Pada akhirnya kita harus mengambil kesimpulan dari bukti yang memang tidak banyak ini bahwa Uh, tentang periode antara Yesus per periode antara dari Yesus ini menunjuk ke satu arah Jesus spent those years almost entirely as a citizen of Nazareth in Galilee playing the trade of woodworker special experience in the area of education or employment that would have taken him out of Nazareth for a length Lengthy period of time must be remain pure hypothesis, unsupported by the New Testament text. Jadi Yesus itu menghabiskan hampir seluruh hidupnya itu dia di Nazaret. Dia mengerjakan pekerjaan uh, tukang kayu. Lalu segala jenis, segala jenis. Asumsi bahwa Yesus pergi yang jauh-jauh keluar dari Nazaret untuk periode yang lama itu hanya murni pure murni sebagai hipotesis bukan sebagai fakta karena itu tidak disupport dari teks-teks dari ayat-ayat Perjanjian Baru. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa Yesus itu pergi jauh pergi ini nggak bisa karena ada banyak sekali teks yang melarang hal itu terjadi. Dia dipanggil rabi, dia dia juga sebagai uh, dipanggil tukang kayu. Itu adalah itu adalah titik-titik di mana dia harus ada di Yeru apa ada di Nazaret belajar Torah dan melanjutkan bisnis keluarga sebagai tukang kayu. Jadi kita nggak bisa ngomong itu di argumen bahwa Yesus pergi ke India pergi ke uh, Tibet, pergi ke apa namanya, gabung sama Sekte SNI, Itu sudah gugur dari awal karena banyak teks-teks yang melarang itu terjadi. Jadi, kalau saya mau rangkum, mengapa Yesus uh, stay di Nazaret? Yang pertama, dia dipanggil Rabi, bahkan oleh para rabi sekalipun itu menunjukkan dia mengambil dia sudah melewati jenjang pendidikan Yahudi yang umum dan dia juga sudah mengambil tingkatan kerabian keguruan maka dia bisa diakui sebagai rabi dia juga diperbolehkan untuk mengajar dalam bait-bait Allah dan tidak mungkin orang sembarangan ngajar di bait Allah kecuali kamu mau kasih saya ngajar di masjid ya terserah tapi saya rasa kamu nggak mau ngasih saya kamu juga tidak mau ngasih saya ngajar di masjid Kenapa? Karena saya nggak pernah sekolah kayak ustadzmu. Ya kan? Begitupun juga dengan orang-orang Yahudi pada masa itu. Kenapa Yesus diperbolehkan untuk mengajar di bait Allah? Ya, karena dia memang sudah seorang rabi. Dia boleh untuk uh, mengajar. Nah, yang kedua adalah dia dipanggil sebagai tukang kayu dan anak tukang kayu kalau dia dipanggil sebagai anak tukang kayu, dia terkenal di wilayahnya dia, tidak mungkin dia pergi jauh. Nggak mungkin dia pergi ke India 30 tahun ngajar gitu, nggak pernah. Jadi dari dua perspektif ini, yang saya mau bawakan ke teman-teman, bisa melihat bahwa benar-benar Yesus tidak pernah keluar dari uh, Nazaret dalam waktu yang lama sampai masa plan dia. Jadi buat teman-teman muslim polemikus yang menuduh ya, ya ya cuman tuduhan belaka aja, nggak pernah bisa kita buktikan. Oke. Nah, dari saya cukup itu aja. Shalom Besen Hamasyah. Mungkin ada yang mau bertanya atau berdiskusi atau melengkapi juga eh, boleh. Maaf materinya nggak begitu banyak karena saya uh, cukup padat dan hari ini juga baru balik malam dari pekerjaan. Oke, okay, begitu. Kembali ke moderator, Pak Kodex. Ya, yeah, itu dia. Kita tadi dengar ya. Apa yang di-sharing dari peneliti itu tadi ya. Pro ini udah banyak memaparkan dan bisa menjawab ya. Kalau tadi ada pertanyaan awal kemana, kemana, kemana Yesus selama periode setelah umur 12 tahun gitu ya, bro. Iya betul. Ah, enggak kemana-mana. Itu pertanyaan yang simpel sebenarnya. Tapi dari uh, ayat per ayat tadi juga kita tahu bahwa memang tidak kemana-mana ya. Dia di Nazaret, gitu ya. di kota di mana dia dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Dan uh, Uh, possible-nya itu adalah dia uh, mengikuti pendidikan sek atau sekolah rabi tadi ya. Yeah. Iya. Oke. Okay. Beberapa menit berikutnya setelah Bro terus uh, menyampaikan uh, sharing-sharingnya ini, dipersilakan nanti uh, kepada Bapak Ibu saudari yang mau tanya atau menambahkan yang ada di room WFM biar formur tadi nih ya, persilahkan. Sambil itu saya mau informasikan juga ya. Nanti boleh kasih tanda nggak? Eh, misalnya kasih tanda angkat tangan gitu ke langit atau hand, ya. Biasa. Sebagai moderator mungkin nanti bisa mengunmute ya, membuka mic-nya. <tuh> Saya mau informasikan ada beberapa channel yang bareng ya, bareng live streaming di malam hari ini. Channel YouTube-nya gitu. Sebentar mau lihat daftarnya. Apa-apa saja channel yang live malam hari ini. Oke, okay. ada channel WFM Apologetics ya. Ini channelnya headquarter ya, tuan rumah lah ya begitu ya. Lalu channel Benedictus Ictus. Nah, ini channel narasumber kita malam ini nih. Silakan Bapak Ibu subscribe channel WFM Apologetics dan juga channel narasumber ya Benedictus Ictus. Lalu channel yang live streaming juga adalah Good is the Lord Malikil Amalak. Tadi ada nih Malikil Amalak tapi lagi ada tausiah di dalam break room. <laughs> Lanjut, adalah channel yang live streaming Al Hayat Indonesia, Liglo Apologetics, Kahalidara Raiwawa, Sang Penggugat. Sang Penggugat udah tahu lah ya. Silakan tonton di sini, subscribe lagi ya teman-teman. Dan -teman. sesuai Terus channel Waranai. Why not Petra Kodek FH, anakronism, batu karang, buah sulung, king of the juice network, dan yang ke-16, Timoti Al-Awal, itulah ke-16 channel yang live streaming acara malam hari. Oke, okay, apakah aku sudah melihat ada yang mau menambahkan atau mau? Uh, diskusi ya masuk ke berapa menit nih kita ini waktu kita berapa menit ini kira-kira bro -kira? oh. Benedictus itu ya sampai ini aja kita ada oh ya teman-teman sebetulnya belum ke mereka ya jadi sebenarnya uh, tidak perlu diragukan tentang eksistensi Yesus sebagai Rabi, Rabai gitu ya, dan dia juga adalah tukang kayu karena orang tuanya yaitu bapaknya, adalah uh, usaha mebel tadi ya gitu ya kalau interpretasinya ya jadi nggak mungkin dong pergi ke tempat lain sementara usaha ada di tempat di mana beliau dibesarkan ya di Nazaret ya kota Kota Nazaret ini gimana, Bro? Sebenarnya kota ini beda dengan yang yang diketahui orang kan, uh, beliau dilahirkan di Bethlehem. Uh -uh. Lalu ini Nazaret ini apa? Bro? Ya Nazaret kota Yesus dibesarkan itu ada dalam provinsi Galilea. Nazaret pada waktu itu populasinya kurang lebih uh, 200 ratus inilah apa 200 saya lupa 200 orang atau 200 kakak gitu nggak 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 begitu banyak orang di situ itu kota Nazaret seperti itu makanya kalau dia melakukan tindakan uh, yang berulang-ulang-ulang baru dia bisa dikenal sebagai uh, oh dia tukang kayu kalau dia cuma sebentar doang dia nggak akan dikenal orang sebagai tukang kayu gitu makanya dia Nazaret hmm. itu kota tempat di besar oke jadi itu Bapak Ibu ya kita ya, tahu jadi kenapa uh, Yesus tidak kemana-mana ia berada di kota tempat dia dibesarkan di Nazaret jadi, Bapak Ibu pasti tahu ah, malah ada sebutan ya uh, Yesus orang Nazaret nah, ah. mungkin ini dihitung pernah dengar ya ada ayat Betul. itu itu juga menarik tuh bagaimana mungkin Yesus disebut Yesus orang Nazaret kalau dia pergi ke India gitu atau kalau okay. atau kalau dia hidup di Mekah gitu harusnya kan Yesus orang Mekah gitu kan atau Yesus orang Medina gitu makanya disebut Yesus orang Nazaret ya karena dia di Nazaret masuk akal Wah, oke okay sudah mendapatkan ini. Saya melihat ini, Bro Benedict seorang yang raise hand atau mengangkat tangannya ke langit. Charlie Chaplin, silakan. Charlie Chaplin. Ya, selamat malam semuanya ya. As, ada hal yang mau saya tanyakan juga. Ini Pak Iktus, ini Pak Iktus yang ini ya. yang Jumat. Yang jumat, jemaat, jumat, -jumat tuh ya, Pak Enggak, Pak ya, saya selasa. Bukan atau ya? saya moderator, atau saya bukan muncul... namanya budi, bukan, bukan namanya budi, budi itu bukan, 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 Benediktus Karena itu suara. suara... Benediktus. Suaranya mirip-mirip mirip, -mirip ini. Suaranya mirip-mirip mirip, -mirip ini. Oh. begini, Banyak, Pak, Pak, yang bilang mirip, ada, ada, yang mau tanyakan. Uh, dari pihak sebelah bahwa mengatakan untuk menjadi rabi Yesus harus 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 menikah makanya dia bilang Yesus menikah pak bagaimana cara, -cara menjawabnya pak itu aja pak untuk menjadi untuk menjadi oke okay. yang pertama adalah beban pembuktian tuh ada pada mereka ketika dikatakan untuk menjadi rabi harus menikah ya dia harus nunjukin dulu dasar-dasar kenapa rabi harus menikah kita bisa kasih bukti rabi-rabi yang tidak menikah. Kalau dasarnya cuman itu ya, berarti kalau dasarnya eh, dia bilang itu ya dia sudah dia mengakui bahwa oh, Yesus itu rabi. Yesus tidak kemana-mana. Yesus nggak aneh-aneh. Sudah akuin itu. Nah itu yang jadi menariknya tuh. Lalu ketika dia kasih klaim, jangan beban pembuktian tuh ada pada kita, beban pembuktian tuh ada pada mereka yang bikin klaim aneh-aneh. Nah, itu dia yang jadi 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 problemnya. Masih ada problem ini. <laughs> Ayo kita cari solusinya gimana Pak Charlie Chaplin? Gue sudah merasa kalau ya, ini begini, dapat cukup... begini. Ada satu hal lagi yang mau saya tanyakan Pak. Ini barusan barusan saya dengar ini Pak. Ya. Ini yang saya tanyakan ini ini tidak menyinggung badan kita hari ini Pak. Tidak menyinggung badan kita hari ini. Ini ada YouTube dari Pak saya Ibrahim yang mengatakan Yesus berbuat mujizat berdoa kepada Bapaknya untuk meminta mujizat dibuatkan kayak gitu Pak itu di mana Pak Bapak Pak nggak masalah Enggak masalah Kekristenan itu ke bukan yang ya, mujizat yang dibuat Yesus itu adalah kuasanya sendiri Pak oke okay. Kuasanya sendiri, Yesus dalam taraf manusia dia mengatakan bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa kalau bukan dari Bapa. Jadi nggak ada masalah bahwa Yesus meminta kepada Bapa itu nggak ada masalah. Keilahiannya Yesus adalah karena dia adalah Firman Allah. Jadi jangan dikacau dengan konsep eh, dengan konsep ini ya apa namanya unitarianisme no gak masalah tritunggal dia minta kuasa pada orang ada ayat tertulis bahwa oh kuasa di bumi di surga diberikan kepada Yesus ada juga ayat mau ngomong kayak apa keilahian Yesus adalah karena Yesus adalah firman Allah yang adalah Allah jadi itu nggak menyang, tidak menyangkal keilahian Yesus karena dia berdoa karena dia meminta kepada Bapa itu nggak menyangkal karena pokok keilahian Yesus adalah karena Yesus itu Firman Allah yang adalah Allah jadi Yesus adalah Allah bukan karena apa yang dia perbuat tapi karena siapa dia sebetulnya itu poinnya pak kalau begitu kalau begitu bahaya dong mereka bahaya akan apa mereka akan akan berkata bahwa itu tuh Yesus tidak, tidak bisa berbuat apa-apa. Buktinya di mujizatnya dia, dia minta kepada Bapak. Nah, Jadi lalu. dikatakan Yesus, itu, Yesus itu bukan, bukan Tuhan. Iya. Itu yang saya bilang jangan hmm. terjebak jangan terjebak di dikotomi mereka. Jangan sok Yesus bukan Tuhan karena tidak berbuat apa-apa gitu kan. Oh, bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi. Hmm keilahian Yesus itu bukan karena dia tidak bisa berbuat apa-apa atau tidaknya tapi karena siapa dia yang sebenarnya Yesus adalah firman Allah yang adalah Allah itu poin utamanya mengapa dia memiliki sisi keilahian Masalah Yesus berdoa kepada Bapa enggak masalah karena dia karena dia itu 100% manusia 100% juga insani jadi dia berdoa nggak ada masalah, gitu loh. Dan gini teman-teman Muslim itu kegirangan mereka adalah mengadu kemanusiaan Yesus menggunakan ayat-ayat kemanusiaan Yesus tanpa menggunakan ayat-ayat keilahian Yesus. Bagaimana dengan Yesus mengatakan? Uh, nyawanya nggak ada yang cabut dia sendiri yang kasih ke bapak eh, kira ke ilahian Yesus dia nggak mau pakai yang muslim itu yang dia mau pakai cuman ayat-ayat air yang menunjukkan bahwa Yesus itu manusia padahal Yesus dalam dalam uh, wujudnya sebagai Firman Allah dia setara dengan Bapak jadi itu yang yang jangan terjebak Pak antara ayat-ayat keilahian Yesus dan ayat-ayat tentang kemanusiaan Yesus, kalau dia pakai ayat kemanusiaan Yesus, lawan pakai ayat-ayat keilahian Yesus banyak kok ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah sang ilahi banyak termasuk mengampuni dosa ya, jangan saya... jangan cerita Yesus bukan Tuhan Yesus bisa mengampuni dosa kok nggak ada yang bisa mengampuni dosa kalau bukan Tuhan nah begitu ya silakan pak Charlie Chaplin. Ya. Ya gitu. tapi kan tidak tidak balas setiap balas setiap setiap mujizat yang dia yang dia buat tidak selalu dia berdoa kan? Tidak selalu dia berdoa kepada Bapa? Selalu pak ya? Tidak selalu dia berdoa kepada Bapa. Ketika ada tidak selalu. Kan? Ke, tidak selalu. Ketika ada orang uh, yang uh, buta datang kepada Yesus, dia dia katakan gini. Uh, uh, Mesias anak Daud kasihanilah kami. Lalu Yesus bilang, "Apa yang mau kamu kuperbuat kamu? Saya mau bisa melihat. Lalu terbuka matanya. Ya. Itu terjadi semua atas keinginan Yesus, bukan atas disuruh dulu, berdoa. Enggak. Ya. Betul, betul. Iya. Kalau mau ngomong itu Pak, lima roti dua ikan juga Yesus berdoa dulu Pak jadi mujizat. Apakah itu menunjukkan dia bukan Tuhan? Nggak ya. Enggak toh, cerita, cerita sekolah minggu. Kan? Kalau, kalau pikiran saya dia hanya hanya minta hanya apa? Minta tuh minta ala bapak merestui aja, kan? merestui kayak. Itu juga boleh. Itu juga boleh gitu jadi tidak selalu uh, Yesus apa namanya uh, berdoa dulu minta kuasa dulu tiap ini enggak, enggak. Ya, bahkan bahkan ada wanita yang menyembuh menyentuh jubahnya aja sembuh pak ya makanya kan jadi enggak 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 inilah <laughs> itu apalagi. Kalau kira itu dulu Pak. Ma, mungkin ada ma, ya, ada yang majang ma, lagi. banyak kali. Terima kasih, Pak, ya. Siap. Ya, terima kasih Pak Charlie Chaplin. Lanjut aduh ini Bro Benedictus. Uh, D L E S is eh silakan. Nambah ya selamat selamat dia sekarang. Shalom. Ya, jadi eh, tadi dengan Pak Franz ya tadi, ya. Charlie, yeah. Charlie, Oh iya Charlie, 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 ya, ya, ya. ya, ya Pak Charlie, 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 pertanyaan-pertanyaan Charlie, kan, eh, pertanyaan-pertanyaan Charlie, pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh aja. <tuh> jadi pertanyaan Charlie, yang Charlie, untuk ada celah lah supaya Yesus itu bukan Tuhan itu tujuan mereka seperti itu ya nah, jadi kita menghadapi mereka tuh jangan terganggu logika berpikir kita logika Firman Tuhan yang sudah tertanam dalam diri kita itu nggak boleh terganggu pak nggak boleh terganggu karena sebagian besar dari kita ya apalagi apologet apologet yang sudah uh, cukup lama. Jadi sudah memahami gambaran besar, big picture-nya dari firman Allah yang benar itu, firman kebenaran itu, isi Alkitab itu. Jadi big picture-nya itu sudah kita tahu. Ya kan? Nah, makanya kita jangan terpengaruh karena mereka berupaya begitu, Pak. Mereka kan menyerang pikiran kita, Pak. Ya battlefield-nya itu ada di pikiran. Jadi dia mau coba menyerang pikiran kita tapi nggak bisa, ya. Oke, itu satu. Jadi hati-hati menghadapi -hati mereka itu, Pak. Makanya kita harus kembali kepada pakemnya supaya mereka nggak boleh narik-narik ke arah yang men kemauan mereka jangan Kembali ke pakemnya ya jadi Tuhan Yesus itu itu kan menjadi manusia berinkarnasi dia datang ya merendahkan diri ya kan menjadi daging itu ada di Alkitab jadi pada saat dia menjadi daging menjadi manusia Makanya dia manusia. Untuk apa dia mau merasakan sebagai Tuhan? Yotefahaf itu mau merasakan bagaimana jadi ciptaannya menjadi manusia. Sehingga apapun tantangan hidup kita, termasuk pergumulan kita terhadap dosa, dia memahaminya karena dia menjadi manusia. Menjadi ya kan? Makanya benar -benar. kenapa dia disebut anak manusia? Ya, itu ditulis loh di Alkitab itu satu persatu ditulis dan harus digenapi. Makanya dia lahir melalui proses kelahiran sebagai manusia. Hmm, ya. Ya. Oke, okay? jadi dia disebut anak manusia. Tapi ingat, dia juga disebut anak Allah. Jadi kalau dia dibilang anak manusia, dia lahir dengan proses sebagai manusia, berarti dia memang merasakan apa yang dilakukan manusia. Ya. Jadi kalau dia berbicara sebagai seorang anak manusia, dia berdoa, ya itu layaknya kepada bapaknya, karena dia anak manusia, oke? Nah, tapi dia anak Allah, dia sama dengan Allah, makanya dia disebut anak Allah. Oke? Itu yang tadi dijelaskan oleh Benediktus. itu sudah jelas. Nah, jadi kita balikin ke Pakemnya, dia jelas menjadi manusia, dan siapa yang menyangkal? bahwa dia pernah menjadi manusia itu apa namanya antikris ya pendusta ya Makanya jadi juga marah iya jadi jadi itu pak jadi dia memang benar-benar manusia karena dia karena dia akan menanggung menebus kita sebagai manusia ya kan menebus manusia menanggung dosa Gitu, walaupun dia tidak berdosa, itu clear dan itu ditulis di Alkitab. Jadi, enggak sembarangan bukan retorika pikiran kita. Jadi, kalau kita balikin ke pakem Firman Tuhan, ya kan, kita sebenarnya bukan membuat retorika, tapi tidak. Kita justru menyimpulkan dan menjelaskan isi Alkitab itu dengan logika yang Tuhan berikan ke kita, logika Alkitab, logika Firman Tuhan. Nah, itu pakemnya, Pak. Jangan dia kacaukan pikiran kita. Nggak bisa. Gitu ya, kan cara mereka seperti itu. Eh kemarin tuh, apa namanya? Oh, itu kan sebutannya. Sebutannya kan bukan duta. Berarti kan nggak masuk dong. Kan Tuhan bilang dia utusan, bukan duta utusan. Nah, kamu itu. Dia itu kan tidak baca firman Tuhan. Nggak baca interlinearnya. Baca original teksnya. Ya kan? Di original teksnya itu jelas. Makanya nggak mungkin ya. Kalau misalnya firman Allah itu firman kebenaran, kita baca original teksnya pasti Tuhan buka bahwa sebenarnya yang yang terjemahan itu yang salah. Ya kan di terjemahan itu memang tidak ada istilah istilah utusan tuh nggak ada tapi disebut angel bukan angel dibilang gitu. Tapi LAI menjelak menerja, mener, menerjemahkan bukan duta, bukan utusan. Padahal bukan begitu mestinya terjemahannya. Jadi Tuhan itu bukan datang men menyuruh angelnya untuk menanggung kita, tidak. Hmm. Tapi dia sendiri. Itu jelas kok. Cuman ya itu pada saat terus angel karena angel biasa dianggap utusan, maka LAI menulis itu utusan. Contohnya seperti itu pak. Jadi kita kembalikan kepada pakemnya. Dia kan mau mau otak atik eh, apa namanya kata kata di firman Tuhan mau atik logika berpikir kita yang sudah dibangun oleh firman Tuhan itu sama persis dengan setan iblis yang menjatuhkan hawa dia coba-coba menyerang -coba pikiran hawa akhirnya hawa jatuh percaya sama omongannya dia nah jadi harus hati-hati pak ya kan kita harus tahu persis mereka maksudnya apa dan itu nggak sudah jelas di Alkitab kok Alkitab sudah jelas nggak bisa dibantal kita itu ya kan anak Allah dan anak manusia dan Tuhan Yesus memberi contoh loh memberi contoh kepada kita sebagai dia sebagai guru sebagai rabi sebagai anak manusia dia memberi contoh bagaimana dia patuh kepada bapaknya memberi contoh mengajarkan doa gitu kan dia memberi contoh yang baik kalau manusia nggak beri, beri beri contoh yang baik mengikuti hukum Taurat, dia yang bisa memberi contoh yang baik 100%. Makanya dia yang hmm. menggenapi seluruh Hukum Taurat. mengenai Betul. anak yang patuh ada di nubuatan, nggak ada yang bisa jadi anak yang patuh, hanya Tuhan Yesus itu ada di nubuatan Yeskiel dan Dia menggenapi pak, ya kan jadi Dia menggenapi semua yang tertulis ini saya saya ini ya saya apa namanya e, tambahkan sedikit ya ya karena Yesus harus menggenapi semua nubuatan yang tertulis termasuk menjadi anak Allah, anak manusia. Dia berdoa juga mengajar bagaimana harus berdoa kepada Bapa Yotifave. Sangat jelas dan clear. Menjadi hamba, menjadi mesias, menjadi perantara, menjadi utusan, menjadi nabi, menjadi imam agung, menjadi bapa, menjadi anak yang patuh. Menjadi Tuhan, menjadi raja dan lain-lain. Adalah nubuatan yang harus digenapi oleh Yesus di perjanjian baru. ya kan? Nah, jadi itu semua yang dia harus genapi. Jadi mereka tuh coba-coba mengacaukan pikiran kita gitu loh. Iya kan? Itu jadi bilang dia tidak berkuasa. Enggak, dia mengatakan itu karena dia anak manusia. Iya kan? Dia minta kuasa dari bapaknya. Iya, wong dia jadi manusia kok. Itu tidak menyalahi firman Tuhan, tidak. Menghilangkan keilahiannya juga tidak gitu loh. Mereka kan pertanyaannya banyak, Pak, termasuk loh kalau Tuhan jadi manusia berarti dia hilang dong ketuhanannya loh presiden pak presiden bisa tidak menggunakan hak prerogatifnya atau haknya kekuasaannya bisa kan kalau dia tidak. tidak menggunakan hak sebagai presiden kewenangannya sebagai presiden apa dia hilang kepresidenannya kan tidak cuma dia tidak mau menggunakannya begitu juga tuhan yesus kalau dia mau gunakan kekuasaan ya kita sudah habis pak ya. kan dia tidak mau menggunakannya karena dia kasih itu loh dia mau jadi manusia itu kan karena dia kasih itulah kasih yang bisa mengalahkan semuanya dia sudah tunjukkan kepada kita sampai dia mati di kayu salib itu loh jadi dia memang cari-cari celah untuk eh, apa namanya eh, mendegradasi tuhan yesus itu pak itu tambahan saya masukan saya pak makasih ya terima kasih pak ya ya wah nambah nih enak nih seger nih pak nambah lagi ditambahkan lagi sama Dev Elisa apa siapa lagi yang mau masuk ke diskusi tadi saya sempat begini loh pak Dev Elisa dapat juga membedakan tadi kan sempat bilang apa mereka itu RT 6 itu mengira Yesus ini adalah seperti anggelon itu utusan beda dong beda, yang mengutus iya. dengan ya ya kan iya beda memang parah mereka Pak itu kalau menurut saya sih gini menurut saya ya mereka logika mereka berpikir itu sebenarnya kan mirip dengan kita karena sama manusia Nah, tetapi dia kan sudah dibangun oleh keserongan, karma kesesatan dari ajaran mereka. Sehingga mereka selalu menolak. Menolak terus. Bagaimana pada waktu mereka menyadari sudah tahu bahwa itu yang benar? Karena ada roh penolakan, ditolak Pak, dicari alasan untuk menolak itu. Dicari-cari, cari-cari, cari-cari. Begitu. Coba lihat cara mereka dan sehingga kita ada kalanya mau mau mereka dia mancing-mancing emosi kita kan karena semua orang paham betul yang kita jelaskan Masa dia yang nggak ngerti kan cuma muter-muter aja otaknya dia kan sengaja memang dia pura-pura tak paham. Iya. Gitu. Berarti kita udah tahu ya mereka itu tahu. udah tahu ya nah, ya wes gini pak ada baiknya ini kan udah mau mendekati jam eh, close-nya nih nah, jadi sabar dulu. Ini uh, saya minta nih, ya, Mbak, Mbak Bro Benitus itu mungkin karena udah waktunya kita mau closing ya. Silakan apa yang mau disampaikan oleh Benedict sebagai closing statementnya sekaligus ya tutup dengan doa ya mantap Silahkan. silakan minta ya, maaf hari ini sesinya nggak bisa lama saya lagi pada pekerjaan, jadi kita cepat hari ini. Yang pertama adalah segala teori tentang Yesus, dia pergi keluar Nazaret, itu tidak pernah ada satupun biblical scholar yang menanggapi secara serius. Karena tadi kita udah buktikan, bahkan dari ayat-ayat Alkitab, bahwa dia nggak pernah keluar dari Yerusalem. Kemana dia? Dia Mengambil pendidikan seperti anak-anak Yahudi pada umumnya. Dan dia juga belajar dan dia juga mengerjakan pekerjaan sebagai tukang kayu di Nazaret. Nah segala tuduhan terhadap kekristenan pasti bisa kita jawab. Dan segala fitnah pasti bisa kita bantah. Berpegang teguh dalam Tuhan. Shalom Aleichem. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersatu di dalam doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bapak yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Bapak untuk uh, materi yang singkat ini, untuk sharing yang sebentar ini. Biarlah kiranya Tuhan melalui materi ini, boleh orang yang dicerahkan, boleh orang dibukakan pikirannya. Terima kasih Tuhan, berkat juga fm dan setiap pelayanan yang dikerjakan dalam fm. Tuhan yang berkati, Tuhan yang urapi setiap pelayanan plan yang ada biarlah kami semua boleh satu dalammu ya bapa dan biar semakin banyak jiwa yang boleh mengenalmu lebih lagi terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Roh Kudus terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur Haleluya Amin Amin Oke okay.